Assalamualaikum. Apa khabar kamu? Maaflah aku dah lama sangat hiatus. Atas beberapa faktor yang kita tak dapat nak dielakkan, jadi aku tidak ada di sini lama. So itulah antara benda-benda yang mungkin aku kehilangan hiatus yang lama tu. Anyway, aku just nak cakap pasal kemenangan Ziyad yang telah ditarik balik. So, kita sebagai penyokong dan peminat sukan tanah air, tak kisahlah Olimpik dan Paralimpik, kita tetap menyokong Ziyad walaupun kehilangan satu emas yang ditarik balik, dan kita akan fight balik kabarnya di peringkat yang tertinggi. Tapi kena habis dulu Paralimpik ni, barulah kita boleh untuk mendapat balik apa nama tu, bantahan. Kita fight balik bantahan. Tapi apapun, sebagai kita sebagai orang yang sejak hari ini tengok sukan kan, Paralimpik, Olimpik. So, benda-benda yang seperti Ziyad ni, kan, situasi Ziyad ini, pada aku, benda tu adalah sepatutnya negara yang bertanding yang lain haruslah bersikap sportsmanship. Mana kata apa, patutnya bertolak ansur lah dengan keputusan yang ada. Namun tak dinafikan ada beberapa perkara yang mungkin kita tak tahu secara langsungnya, dan kita tak dapat nak urai dan ulas lebih panjang. Tapi apa yang cuba nak disampaikan adalah, biar benda seperti yang telah berlaku ni, patutnya kita ada semangat sportsmanship. Dan sepatutnya dari sudut kita sebagai rakyat Malaysia, kita just support dia dan teruskan sokong. So kepada Ziyad, just nak cakap, jangan down. Anda telah buat yang terbaik. Anda telah memecahkan rekod dunia pada Olimpik kali ini, pada Paralimpik 2020 Tokyo ni. Dan itu antara benda yang kami di Malaysia dah gembira dah. So ya, yeah. Itu je kot. Assalamualaikum.